Ini sangat memprihatinkan. Harus memang ada upaya pemerintah untuk menyediakan hutan rehabilitasi agar mereka bisa kembali lagi ke alam liar. Programnya bagaimana kalau untuk di sini, Pak? Adakah tempat khusus sebelum mereka akhirnya dilepas liarkan? Kenapa belum ada begitu, Pak? Ini juga salah satu kendala kami sebagai lembaga konservasi, karena yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan ini ya, kami selaku yang di Medan ini isi banyak yang harus kami pertimbangkan. Dalam hal ini mungkin masalah peraturan-peraturan yang ada, pada prinsipnya kami siap untuk melepas liarkan sebagaimana yang diharapkan dari pemerintah. Jelas keberadaan satwa langka di dalam kebun binatang, kami tidak menginginkan itu. Karena apa? Sampai saat ini belum ada kebun binatang di seluruh Indonesia yang membangun hutan rehabilitasi agar satwa langka yang kelahiran F2, F3 mampu kembali bertahan hidup di alam liar. Tentu harus ada hutan rehabilitasi, karena mereka sudah kehilangan sifat alamnya. Sampai saat ini, bahkan Ragunan Zoo aja yang menjadi pusat kebun binatang di Jakarta, 3 minggu yang lalu saya berkunjung ke sana. Di sana ada 25 ekor harimau Sumatera. Semua statusnya F2, F3. Tidak pernah mendapat pelatihan dan tidak ada program untuk pelepas liaran kembali ke hutan. Ini menyedihkan. Akhirnya mereka akan dipenjara seumur hidup, bahkan berketurunan. Kalau F3 itu sudah cucu. F2 itu anak, F1 berarti dari alam liar. Ini sangat memprihatinkan. Harus memang ada upaya pemerintah untuk menyediakan hutan rehabilitasi agar mereka bisa kembali lagi ke alam liar. Abang nggak pernah lihat dia lompat, nggak naik tangga itu? Satu lompat, satu lompat.